ketika kita nak bersama tetamu di tetamu di talian. Okey, kita bersama dengan Major Bersekutu Pertahanan Awam Tuan Haji Ismail bin Haji Syamsuddin, iaitu pengarah Kolej Komuniti Jerantut. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Sihat, alhamdulillah. Cuma sikitlah ada demam sikitlah. Oh, ya ke? Dah berangsur pulih insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi di Jerantut macam mana? Hujan ke cerah? Pagi dan petang tu memang ada hujan. Boleh kata setiap hari lah ini. Kan, kalau di Kuantan pun jadi juga petang tu mesti hujan. Lepas pula tu kan. Jadi dah mungkin nak sampai ke hujung-hujung kan. Okey, tak apa. Jadi untuk hari ini kita nak bercerita serba sedikit lah mengenai perhimpunan pelatih Pasukan Pertahanan Awam Kolej Komuniti Kebangsaan 2018 ataupun katanya HIPA ya, HIPA ya. Ya, HIPA. Jadi mungkin Tuan Haji boleh ceritalah dengan mungkin cerita serba sedikit tentang latar belakang HIPA dan sejarah tercetusnya HIPA itu sendiri. Okey, terima kasih Didi. Okey, sebenarnya untuk perhimpunan pelatih Pasukan Pertahanan Awam Kolej Komuniti Kebangsaan 2018 yang kita kenali sebagai HIPA ini bermula pada tahun 2016 lagi. Kalau kita tengok kali pertama penganjurannya, perhimpunan pelatih pasukan pelatih institusi kemahiran APM Kolej Komuniti ini telah dijayakan oleh Kolej Komuniti Seberang Jaya, bahagian Zon Utara pada ketika itu. Mereka melaksanakan program itu pada 6 hingga 8 September 2016. Dan pada tahun berikutnya 8 hingga 10 April 2017 yang dikelolakan oleh Kolej Komuniti Bukit Beruang. Dan kini tibalah peluang untuk Kolej Komuniti Zon Timur mengendalikan program ini. Ia mendapat kerjasama dari pihak APM dari peringkat pejabat daerah pertahanan awam hinggalah ke peringkat ibu pejabat APM itu sendiri. Berbagai aktiviti kita jalankan berbentuk pertandingan kemahiran pasukan institusi pertahanan awam Kolej Komuniti yang melibatkan 8 kontingen negeri. Kalau kita simpulkan semua, dia ada 8 kontingen negeri seluruh Malaysia. Terdiri dari pertama negeri Kedah Perlis, pertama, kemudian Pulau Pinang, kemudian Perak, Selangor, Melaka dan Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Jadi maksudnya untuk HIPA pada 2018 ini mereka akan bersamalah berhimpun selama 3 hari di Pahang insya-Allah. Okey, jadi 24 hingga 26 akan berhimpun di sini di pusat latihan khidmat negara Camp Hijrah Penuh. Hijrah Penuh Kuantan. Okey, itu antara apa orang kata untuk edisi HIPA pada tahun inilah. Kan? Jadi mungkin macam mana mengenai impak program HIPA yang mungkin dianjurkan khususnya kepada pelajar, Kolej Komuniti dan institusi ini sendiri. Okey, terima kasih Nizi. Sebenarnya dalam kesempatan ini jugalah saya ingin menyatakan kepada rakyat Pahang semua, kita berasa bertuahlah sebab kali ini, edisi kali ini, Kolej Komuniti Wilayah Timur yang diterajui oleh Kolej Komuniti Pahang telah diberi mandat pada 24 hingga 26 September, 29 hingga Rabu. Okey, jadi kalau kita nak lihat impak program yang kita anjurkan ini, kita boleh pecahkan kepada dua lah ini. Dan untuk pendengar-pendengar Pang FM, bagi mereka yang mempunyai anak-anak yang belajar di Kolej Komuniti Negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan, kemungkinan anak tuan-puan telah dipilih untuk mewakili Zon Timur dan mereka akan berkampunglah di sini. Berlawan dengan zon-zon yang lain saya sebut tadilah. Okey, jadi impak kepada pelajar itu sendiri, pertama, pelajar dapat mempraktikkan kemahiran asas pertahanan awam yang dipelajari menerusi aktiviti serta pertandingan yang diadakan. Ini relevan dengan keadaan cuaca kita yang semakin tak berapa baik. Kita akan menghadapi mungkin hujan yang lebat, banjir. Jadi ini semua adalah persediaan awal kepada pelajar-pelajar Kolej Komuniti yang telah terpilih untuk
program seumpama ini. Mm-hmm. Yang kedua, pelajar-pelajar juga dapat menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah, mm-hmm. di mana pelajar-pelajar itu yang telah dipilih mewakili zon masing-masing, okay. mereka akan cuba menggunakan kemahiran yang mereka telah pelajari daripada mm-hmm. anggota APM sendiri, yeah. dan menyelesaikan masalah tersebut dalam mm-hmm. bentuk pertandingan. Yeah. Dan yang ketiga, impak kepada pelajar atau pelatih APM, menambah keyakinan dan semangat kerjasama dalam kalangan pelajar itu sendirilah. Jadi kita sangat mengharapkan program seumpama ini dapat meningkatkan lagi jati diri pelajar dalam membantu atau memberi bantuan kepada komuniti setempat apabila diperlukan. Yeah. Okey, kalau kita lihat kepada impak kepada jabatan pula Didi, yang pertama, penubuhan pelatih ATM College Community ini akan lebih mantap dan efisien lah. Okay. Jadi kita memang dah buat kerjasama dengan ATM sejak lama dululah, beberapa tahun yang lepas, dan kita lihat penampilan pelajar-pelajar kita semakin mantap dengan bantuan daripada APM sendiri. Yang kedua, pasukan pelatih APM dilaksanakan secara aktif di Kolej Komuniti seluruh negara. Yeah. Dan ini yang kita ingin war-warkan. Kami di pihak Kolej Komuniti, terutama pihak pentadbiran Kolej Komuniti, yeah. memang sentiasa memastikan pelajar-pelajar kolej didedahkan dengan CSR ataupun bantuan kepada komuniti, yeah. Melalui pasukan pelatih APM lah. Dan yang ketiga, jabatan dapat mengenal pasti permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelatih APM dan seterusnya merancang strategi untuk penyelesaiannya. Ini yang kita nyatakan awal-awal semasa penubuhan APM, ia adalah untuk memantapkan pelatih ataupun pelajar-pelajar kolej dari segi kemahiran, bukan hanya kemahiran kepada fokus pembelajaran tetapi mahir dalam membantu masyarakat di sekeliling. Itulah saya rasa impak dia. Okey, jadi itu kita bercerita mengenai impak program HIPA nanti ya. Jadi kita nak berehat seketika Tuan Haji ya. Kita nak berhibur dulu. Terus setia bersama kami di Pang FM 1 Pilihan ketika ini, dan kita masih lagi bersama dengan Meja Bersekutu Pertahanan Awam Tuan Haji Ismail bin Haji Samsudin, iaitu selaku pengarah Kolej Komuniti Jerantut, juga merangkap timbalan pengerusi Perhimpunan Pelatih Pasukan Pertahanan Awam Kolej Komuniti Kebangsaan 2018. Dan kita bercerita mengenai Perhimpunan Pelatih Pasukan Pertahanan Awam Kolej Komuniti Kebangsaan 2018, dan kata Tuan Haji tadi ianya akan berlangsung pada 24 hingga 26 September ini di Pusat Latihan Khidmat Negara Kem Hijrah Penuh, Kuantan Pahang, Tuan Haji eh? Ya, betul. Sebaik ada di talian senyap macam tu. Okey, jadi Tuan Haji, kita nak tahu juga berapa ramai sebenarnya apa kata penyertaan dan untuk tahun 2018 ni, dan apakah aktiviti yang mungkin dijalankan sepanjang program ini berlangsung nanti? Okey, terima kasih DJ. Sebenarnya tengah fokus tu DJ. Apa yang DJ nak tanya. Oh, iya ke? Okey. Okey, sebelum tu DJ, saya memang minat sangat dengan lagu tadi lah DJ. Dia kata buat baik ya, buat baik. Itu hukum karma. Jadi saya rasa program ini adalah memang untuk membentuk pelajar-pelajar kolej komuniti untuk buat baik lah. Okey. Sesuai lagu yang DJ bunyikan tadi lah kan. Putarkan tadi. Okey, DJ. Sebenarnya edisi HIPA kali ini pada 2018 ini, kita menyaksikan pelatih ATM dari 11 negeri, seluruh Malaysia, dari 11 negeri yang telah kita kumpul-kumpulkan, dan seramai 77 orang pelajar kolej komuniti yang terpilih. Maksudnya mereka mewakili negeri masing-masing lah. Yang terpilih ni bukan calang-calang lah ya. Ya betul. Dia ada peringkat negeri masing-masing. Okay. Itu dalam satu negeri itu ada beberapa kolej, dan mereka memilih wakil-wakil kolej untuk mewakili negeri masing-masing. Okey. Jadi secara ringkasnya, program ini dijalankan dalam bentuk pertandingan kemahiran ilmu pertahanan awam yang dipelajari lah. Beberapa kemahiran asas pertahanan awam yang mereka telah pelajari dalam kursus asas pertahanan awam yang dipertandingkan dalam kalangan peserta yang terlibat. Jenis-jenis kemahiran pertahanan awam yang dipertandingkan seperti
pertama melawan kebakaran. Okay. Mereka akan berhadapan dengan kebakaran yang dibuatlah pada ketika pertandingan tersebut dan bagaimana mereka menghadapi kebakaran tersebut. Okay. Yang kedua, mereka akan melalui pertandingan ikatan dan simpulan, jenis-jenis ikatan dan bagaimana untuk meleraikan ikatan tersebut. Yang ketiga, perawatan awal. Mereka akan disediakan dengan situasi mangsa yang menghadapi masalah ataupun apa saja keadaan dan bagaimana mereka memberikan perawatan awal kepada mangsa. Yang keempat, menyelimut dan mengikat mangsa di usungan. Ini maksudnya mereka akan diberi mangsa yang berada dalam keadaan yang tak boleh bergerak. Contohnya macam bantuan kepada mangsa banjir, orang-orang tua, orang uzur, ataupun mangsa-mangsa kemalangan. Jadi ini mereka akan tunjukkan ilmu yang mereka pelajari dan sejauh mana atau sepantas mana mereka dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang seterusnya, yang kelima, kita akan lihat ataupun akan pertandingkan juga kawat kaki. Ini adalah untuk mendisiplinkanlah pelajar-pelajar kita. Dan kalau itulah dia, ada lima pertandingan yang kita akan pertandingkan. Banyak jugalah tu kalau diingatkan masa sekolah-sekolah dulu kan, macam pengakap dah. Yang lebih kurang lah tu. Okey, jadi mana mereka yang mewakili negeri masing-masing ni bukan calang-calang ya. Mungkin dia ada peringkat, orang kata mungkin dah di disaring untuk mewakili negeri masing-masing. Okey, jadi akhir sekali lah, apa yang orang kata mungkin harapan lah dari pihak Jabatan Pendidikan Politeknik dan juga College Community dalam merencanakan program HIPA pada kali ini. Terima kasih DJ. Ini yang saya rasa yang terakhirlah kita punya wawancara ini. Cuma pertama, dari personal saya lah selaku pengarah College Community Pahang, pertama kita memang mengharapkan kali ini kita juara lah. Kita mengharapkan macam ni juga. Sebab kedua-dua HIPA sebelum ni kita tak dapat tak dapat memenangi pertandingan, dan kita harapkan lah insyaAllah tahun ini kita cuba menjadi juara untuk pertandingan ini. Okey, jadi kejayaan pelatih APM adalah bergantung juga kepada usaha yang padu semua pihak. Bermula dari pengurusan tertinggi. Ini yang saya harapkanlah yang berlaku, dan saya juga yakin dan cukup pasti bahawa pihak HQ kami, iaitu Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, mengharapkan agar pelajar-pelajar telah diberi pendedahan dan juga penyisian ilmu yang paling bersepadu diterapkan dalam modul pertahanan awam yang diberikan oleh pihak APM. Ini adalah satu usaha yang sangat positif yang kita telah cuba masukkan atau serapkan ke dalam diri pelajar, di samping mereka dapat mempelajari ilmu-ilmu kemahiran yang ada di College Community. Kita cuba lahirkan pelajar yang ideal, jadi ideal dari segi kemahiran pendidikan atau kemahiran yang mereka pelajari secara fokus. Mereka juga diimbangi dengan aktiviti-aktiviti kemanusiaan ataupun aktiviti-aktiviti seumpama ini yang dapat memberi impak positif kepada komuniti setempat. Okay, salah satu cara ialah melalui pertandingan dalam program HIPA inilah. Oleh itu adalah diharapkan agar program yang dirancang ini dapat berjalan lancar serta mencapai objektif yang telah digariskan, dan saya mengharapkanlah kita semua sama-samalah berdoa semoga program seumpama ini dapat menghasilkan insan-insan rabbani yang berkhidmat kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara lagi. Okey, jadi kita pun harapkan mungkin sebab Pahang jadi tuan rumah kan. Ya, jadi kita harapkan juga Pahang kata menjuarailah pertandingan ni. Okey, apa pun, terima kasihlah kepada Tuan Haji kerana sudi bersama dengan kita untuk hari ini bercerita serba sedikitlah mengenai perhimpunan pelatih pasukan pertahanan awam College Komuniti Kebangsaan 2018 HIPA. Untuk kali ketiga pada tahun ini. Okey, apapun terima kasih kepada Tuan Haji. InsyaAllah terima lagi. Saya pun nak ucap banyak terima kasih lah kepada Pahang FM dan memberi kesempatan kepada kami. Terima kasih banyak-banyak. Dan satu lagi DJ, buat promosi sikit lah. 3 Disember 2018 kita akan menerima pelajar baru untuk ke College Community. Jadi saya mengharapkan
pendengar-pendengar Pahang FM yang lepasan SPM. Okey. Bersama-sama dengan College Committee. Masuk ke College Committee ambilan pada 3 Disember 2018 boleh menghubungi College Committee yang berkaitan, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Haji, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.